Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin tunjukin ya, aku mau buka kotak rahasia ya, yang di bagian hadiah, di bagian Defense Zero Gravity ya. Dan juga aku ingin kasih tahu ya, bahwa poin tim Volt sekarang unggul teman-teman ya, dari tim Flame, dan itu lumayan cukup jauh ya. Tapi kita tidak boleh senang dan tidak boleh merasa menang ya, karena kita harus tetap terus push rank atau push point ya. Di sini aku akan klaim dulu hari kedua dapat 750 poin ya, dikali 2 dapatnya 1500 ya teman-teman ya. Nih. Terus kita dapat hadiah games 3, lumayan. Oke, kita cek di sini ya, coba kita lihat di toko ada yang baru enggak ya. Coba kita lihat di toko, tidak ada yang baru ya, masih yang lama-lama aja. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. Ini aku ganti baju dulu. Ini ganti baju yang ini aja deh. Nah, ini ya. Wih, oh ternyata sudah sama ya temennya. Tadi tuh poinnya tuh 9.10 temennya. Terakhir aku lihat tuh jam berapa ya? Subuh atau jam berapa ya? Apa malam ya? Aku lupa temennya. Aku udah main terus sekarang poinnya sudah sama ya 10.10. Di sini barnya tim biru sudah dapet ada 4 bar ya yang sudah terisi warna birunya. Sedangkan tim merah itu sudah terisi 2 bar. Ini selisihnya 2 bar temennya. Selisihnya 2 bar untuk yang sistem poinnya, tapi untuk skornya sama ya, 10 berbanding 10 teman-teman ya. Wih, serem ya. Tapi semoga aja nanti ini ya teman-teman, jangan kendor, dan terima kasih buat yang sudah ini ya memberikan waktunya bermain mini game Event Zero Gravity. Dan yang kemarin sudah ngeklaim hadiah, katanya kan bang kalau kita pindah tim nanti kita tinggal klaim hadiahnya, kita keluar gamenya kita tetap masuk, kita masuk lagi itu katanya akan kembali ke normal. Iya tetap aja, tapi kan kalian sudah klaim hadiahnya kan, iya kan ya, kalau sudah klaim hadiahnya ya udah beda cerita ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah barnya ada 2 ya untuk tim merah, dan tim biru barnya udah 4. Dan ini sih kalau misalnya perhitunganku ya, kalau misalnya kita kayak gini terus konsisten terus ya, ini tidak mungkin kita bisa mendapatkan poin 40 terlebih dahulu teman-teman ya. Oke. Nah terus aku mau buka ininya ya, mau buka kotaknya ya, buka kotak secret boxnya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini, kita buka. Wih, tapi ini udah aku klaim ya. Oh udah ya, yang ini yang lemari ya sudah. Ini kita buka ya. Ini kalau teman-teman yang nggak tahu ya, sebenarnya hadiah kotak ini itu sama dengan yang kotak di sini nih. Nah ini ya, kurang lebih hadiahnya ya ini gitu ya. Jadi kita bisa dapat kayak tempat pesawatan, terus tempat makan pet, kemudian tempat lemari ya, bola dan sebagainya ya. Jadi ini sama sebenarnya di kotak kejutan ini ya. Oke, kita klik teman-teman ya, kita klik, let's go. Kita lihat dapat apa ya, kita klik dapat apa, buka. Dapat lemari. Oke, ini lemari tim Volt, tim Flame, tim Volt, tim Flame. Oke, langsung kita buka teman-teman ya. Kita buka, tapi sebentar aku mau main dulu ya. Aku mau bawa pet di sini teman-teman. Mau bawa pet apa ya? Aku mau bawa landak susu deh. Ya, aku mau bawa landak susu aja. Nah, ini aku mau main di sini ya. Oke, kita coba pakai cara ini ya. Terbang. Hihihi, lumayan ya. Biar agak cepet dikit teman-teman ya. Oke, kita lewat sini. Ya, dapat 11 detik, 12 detik ya. Katanya ada yang lebih cepat lagi ya, teman-teman ya. Pakai pesawat gitu, jadi katanya bisa 8 detik gitu. Itu si GG ya, teman-teman ya. Oke. Nice. Beres. Teman-teman bisa main juga ya. Tetap konsisten, jangan sampai kendor ya. Tetap teman-teman harus main sampai siapapun yang mencapai skor 40 dia adalah pemenangnya. Jadi tetap konsisten. Kita jangan terlena, karena tim Flame itu biasanya kayak gitu. Nanti kalau sudah mendekati poin-poin krusial ya, kayak poin-poin 35, 36, nah itu biasanya dia langsung ngebut tuh. Makanya kita harus tetap konsisten main, dan kita usahakan menang ya tim Volt di event tahun 2023 Zero Gravity ini ya teman-teman ya. Ini coba kita cek, ini juga belum ada perubahan ya, masih seperti ini aja. Oke, aku mau lihat barangnya dulu ya. Aku mau lihat barangnya itu seperti apa teman-teman ya. Kita buka kotaknya tadi, dapat lemari, lumayan ya lemari ya.
lumayan lumayan oke. Okay. Aku pengennya dapat tempat pet itu sih ya. Pengen banget aku dapat tempat pet. Kenapa tempat pet? Karena tempat petnya itu kayaknya lumayan gede ya tuh. Dari gambar ini kita bisa melihat kayaknya lumayan gede nih tempat petnya ya. Tapi kemungkinannya berapa persen sih? Oh, 5%, pantas aja ya. Pokoknya pesawat-pesawatan sama tempat pet itu 5% aja ya persentasenya. Dan yang aku dapat itu 15% yang lemari dan juga yang kapsul. Aku dapat kapsul ya. Oke. Kita buka. Let's go. Ini ya, ini kapsul yang kemarin. Ih, ada cool pick. Halo. Ini coba kita pencet. Oh, ada orangnya ya. Oke, terus kita masukkan yang ini ya. Kita masukkan barang yang kita dapat tadi itu di bagian event Zero Gravity sebentar. Nah, ini ya. Koleksi di Zero Gravity, mana Zero Gravity? Nah, ini ya. Nah, ini semua barang-barangku yang aku punya ya. Nah, ini lemarinya yang baru nih. Nah, yang baru aku dapat ya maksudnya ya. Lemarinya aku dapat, kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini aja deh. Di sini aja deh, teman ya. Nah, di sini. Nah, di sini aja deh. Oke, kita lihat ya. Ini kayaknya lemarinya sama kayak di sekolah ya. Ini sama kayak di sekolah lemarinya persis kayaknya. Coba kita buka. Wih, kosong. Apa ini? Oh, dapat buku ya kan? Sama kan? Coba kita buka lagi. Coba kita cek lagi di sini. Nah, buku juga. Nih. Kita buka. Buku kah? Iya, buku juga. Nih, kita buka. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah kita dapatkan kotaknya, secretnya ya. Secret box. Aku belinya secret box ya. Karena itu kan hadiah dari anu kan, hadiah pencapaian kan. Oke, kita klik aja ini ya. Aku juga buka kotak hadiah yang ini. Kita lihat dapat berapa. Oke, lumayan nambah-nambah games teman-teman ya. Kalau misalnya dapat games, gamesku 259. Aku sebenarnya mau sih top up ya, nambahin dikit untuk beli rumah robot, tapi sabar teman-teman ya. Ini PKXD Event Zero Gravity-nya masih panjang ya. Masih panjang. Jadi slow aja ya. Tapi aku mau lihat sih berapa menit lagi ya waktunya habis. Oke, kita buka dulu ya nih, sisa 2 kotak teman-teman ya. Sisa 2 kotak, kita buka, let's go. Dapat 500 koin. Dan yang terakhir, kita buka lagi, kumpulkan. Dapat apa? Let's go. Wow, dapat ini ya, es krim lah ya. Oke, kita lihat ya. Oh, 17 hari itu kan masih lama ya. 17 hari aku akan mengumpulkan sekitar ini aku 259 ya. 259 kalau hitung-hitung aku dapat games 3 sedangkan season apa sedangkan iniku sisa berapa hari sisa 8 hari 8 kali 3 24 wah masih sulit juga ya mau nggak mau harus top up temennya top up tapi aku mau kumpulin gamesku dulu ya aku mau kumpulin gamesku berapa ya tembusnya berapa nanti kalau ada sisa baru ku top up ya kalau memang ada rezeki temennya ini top upnya harganya 500 games kalau kita kalau kita beli 600 games 54.000 kalau kita beli 300 games 29.000 teman-teman kalau mau beli games biasanya beli yang mana ya kalau aku sih lebih baik beli yang ini ya yang ada tanda-tanda best offer ya itu biasanya udah murah tuh ya yang ada tanda-tanda best offer itu murah tuh yang ada gambar ini kayak gambar tangan itu ya ini gambar api nah itu yang paling bagus tuh itu udah paling worth it ya teman-teman ya. Oke, ini 36.300 dapat 50.000 koin dan dapat 300 koin ya. Pokoknya kalian kalau mau beli-beli games itu cari yang adusen best offer ya, best offer atau enggak ada tanda-tanda tanda patah ini loh tanda tangan yang jempol ya. Nih. Oke, teman ya. Kita coba mainkan satu game lagi. Nah, ini kalau misalnya enggak record aku main terus teman ya. Dan membuahkan hasil bagi teman-teman yang nanya bang kok nggak nambah-nambah bang itu nambah ya nanti kalau kalian misalnya sudah selesai main kalian quit gamenya terus kalian masuk lagi nah itu poinnya nambah buat kalian ya jadi jangan bilang nggak nambah pasti nambah ya teman-teman ya. Oke kita langsung coba mainkan lagi yang misi yang ini ya kita pakai cara jalan pintas wah tapi kok agak lambat ya. Oke di sini terbang di sini lebih cepat teman-teman ya kalian bisa juga sih main freezing fun ya rame-rame bareng teman-teman kalian tapi kalau misalnya kalian main solo ya main kayak gini aja nih biar cepat ya dan ini kalau ada yang bilang bang ini nggak terhitung bang ngawur berarti terhitung kok ya nggak mungkin nggak terhitung pas karena di dalam itu udah dibilang balap mobil kan nih kayak gini nih tapi caranya curang bang enggak meskipun kayak gitu kalian kalau sudah masuk garis finish itu pasti akan dihitung ya teman-teman ya. Oke nah di sini
Nah ini ya, mana nih? Nah ini nih, kan dia bisa ngomong nih kan? Tuh, balap mobil ya, oke? Main ya. Terus ini HP ku hilang ya, ini HP. Kalian hilang juga nggak HP? Coba kalau misalnya hilang, coba aja komen di bawah ya. Oke deh teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau ada tambahan dan komentar, silahkan jadi komentar. Dan kalau suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.